Halo, jumpa lagi ya bersama kami Sialan Kreator. Seperti biasa ya, kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu nih, pemutar musik untuk mobil ya, MP3 untuk mobil. Tapi dia tidak menggunakan kaset DVD lagi, hanya lagi tinggal menggunakan Bluetooth ataupun memori. Jadi masalahnya kawan, ini ada dua port USB, satu untuk ngecas dan satu lagi untuk memori. Yang bermasalah ini untuk memori di bagian dalam ini, untuk konektornya ada yang putus ya. Jadi nanti kita ganti menggunakan yang baru nih. Jadi ikuti aja ya terus ya proses penggantian port USB nih tap mobil. Oke ya. Kita lanjut ya untuk pencabutan USB nya oke. Nih sudah lepas. Oke, ini setelah proses penggantian ini yang baru dan ini yang lama ya. Ini lubang USB, coba kita tes dulu ya, duduk enggak ya. Ini dia. Oke kawan-kawan ya. Oke, langsung aja kita pasang kembali ya. Jadi setelah selesai kita pasang ini tadi, konektor USB nya dengan yang baru, saatnya kita tutup kembali dan penggantian konektor USB nya telah selesai ya kawan-kawan. Nanti apabila mobilnya sudah datang langsung kita uji coba ya. Tapi kalau aku rasa ini sudah 100% bisa, karena semalam juga asal mulanya tap ini nggak ada masalah, hanya masalah untuk konektor USB ada ini di bagian dalam kakinya, kuningannya patah ya. Jadi ini setelah kita ganti dengan yang baru mungkin tidak ada lagi masalah, mungkin tinggal kita colokin ke mobil aja dan tarik ini kembali. Jadi itu dia tadi video dari kami ya, video singkat untuk cara mengganti konektor USB. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam waras dari kami Sialang Kreator.